Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh yang dirangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Manfaat buah pepaya untuk kesehatan. Pepaya, Cates, gedang, nama latinnya Carica papaya, merupakan tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh hingga setinggi 5-10 meter dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Daunnya menyirip 5 dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Bentuknya dapat bercangap ataupun tidak. Pepaya adalah monodioecious, artinya berumah tunggal sekaligus berumah dua dengan 3 kelamin. Tumbuhan jantan, betina, dan banci atau hermafrodit. Tumbuhan jantan dikenal sebagai pepaya gantung, yang walaupun jantan, kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara partenogenesis. Buah ini mandul, yaitu tidak menghasilkan biji subur, dan dijadikan bahan obat tradisional. Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat, dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan, tumbuh pada tangkai panjang. Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina, dan memanjang atau oval bila dihasilkan tanaman banci. Tanaman banci lebih disukai dalam budidaya, karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan buahnya lebih besar. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga, biji-biji berwarna hitam atau kehitaman, dan terbungkus semacam lapisan berlendir, untuk mencegahnya dari kekeringan. Kandungan gizi per 100 gram pepaya segar, dengan berat dapat dimakan 75%, seperti berikut. Energi, 46 kalori, karbohidrat, 12,2 gram, lemak, 12 gram, protein, 0,5 gram, serat, 1,6 gram, abu, 0,6 gram, dan air, 86,7 gram. Vitamin, beta-karotin, 1038 mikrogram, karotin total 365 mikrogram, niacin 0,4 mg, riboflavin atau vitamin B2 0,06 mg, tiamin atau vitamin B1 0,04 mg, dan vitamin C 78 mg. Mineral, besi 1,7 mg, fosfor 12 mg, kalium 221 mg, kalsium 23 mg, natrium 4 mg, seng 0,3 mg, dan tembaga 0,02 mg. Pepaya juga mengandung antioksidan bernama karotinoid, salah satunya yaitu likopen. Buah ini juga mengandung enzim papain. Buah pepaya mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan pektin. Pepaya memiliki banyak biji berwarna hitam di dalamnya. Meskipun aman, tetapi bijinya memiliki rasa pahit. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah. Mengandung enzim papain, semacam protease, yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Beberapa manfaat buah pepaya untuk kesehatan. 1. Melancarkan pencernaan. Manfaat pepaya untuk pencernaan berasal dari enzim yang terkandung dalam buah ini. Enzim tersebut antara lain papain, cimopapain, karikain, dan glicil endopeptidase. Kadar enzim paling tinggi ketika buah pepaya dalam kondisi matang. Enzim tersebut mampu mencerna protein yang masuk ke dalam tubuh. 2. Mengoptimalkan sistem imun tubuh. Manfaat pepaya lainnya adalah berkaitan dengan sistem imun tubuh. Buah yang satu ini kaya akan vitamin A, C,
dan E. Vitamin C menjadi salah satu jenis vitamin yang cukup tinggi kandungannya. Vitamin C menjadi jenis vitamin yang sangat penting untuk mengoptimalkan imun tubuh. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. Buah pepaya banyak mengandung vitamin C dan likopen, zat yang membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Pepaya juga mengandung antioksidan, yang bisa meningkatkan efek kolesterol baik atau HDL yang ada di dalam tubuh. 4. Meningkatkan kesehatan kulit. Pepaya juga memiliki manfaat bagi kulit. Buah ini bisa menjaga kulit agar tetap sehat dan terlihat muda. Enzim papain yang terkandung di dalam pepaya bisa melembutkan dan merevitalisasi kulit. Sementara itu, vitamin A dan C yang ada di dalamnya bisa mengurangi kerutan dan memudarkan bintik-bintik hitam. Kandungan likopen dalam pepaya juga berfungsi untuk mengoptimalkan kesehatan kulit. 5. Menjaga kesehatan rambut. Buah pepaya mengandung vitamin A, nutrisi yang penting untuk produksi sebum, yang menjaga kelembapan rambut. Vitamin A juga baik untuk pertumbuhan semua jaringan tubuh, termasuk kulit dan rambut. 6. Menurunkan risiko Alzheimer. Buah ini juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan mampu mencegah paparan radikal bebas pada tubuh, termasuk di dalam otak. 7. Mencegah peradangan dalam tubuh. Mengonsumsi pepaya, salah satu buah yang kaya akan antioksidan, menjadi salah satu cara untuk mencegah munculnya peradangan dalam tubuh. 8. Mencegah kanker prostat. Buah pepaya mengandung likopen, yang memberikan warna cerah alami pada buahnya. Likopen mampu menurunkan risiko kanker prostat. 9. Mengoptimalkan kesehatan mata. Pepaya memiliki kandungan zeaxanthin yang cukup tinggi. Zeaxanthin adalah salah satu jenis kandungan antioksidan yang bisa menjaga kesehatan mata. 10. Mengoptimalkan kesehatan tulang. Meskipun dalam jumlah yang kecil, buah ini juga mengandung vitamin K. Memenuhi kebutuhan vitamin K membuat tubuh menyerap kalsium lebih baik, sehingga kesehatan tulang terjaga dengan baik. 11. Meningkatkan kualitas sperma. Kandungan vitamin C dalam buah ini bisa mengoptimalkan kesehatan reproduksi, sehingga memengaruhi kualitas sperma yang menjadi lebih baik. Namun, pastikan tidak mengonsumsi biji buahnya, karena dapat menyebabkan efek negatif pada kesuburan pria. 12. Mengatasi nyeri menstruasi. Kandungan enzim papain pada buah ini mampu mengatasi gejala nyeri saat menstruasi dan memperlancar siklus menstruasi. Juga mengkonsumsi buah pepaya memberi manfaat untuk memperpanjang masa kesuburan dan mencegah infertilitas pada wanita. Efek samping konsumsi buah pepaya. Meski manfaat pepaya untuk kesehatan tubuh cukup banyak, tapi sebaiknya jangan mengonsumsi buah ini secara berlebihan. Sebab, ada berbagai efek samping yang bisa terjadi ketika mengonsumsinya berlebihan, seperti gangguan pencernaan, iritasi lambung, alergi, ruam. Berikut beberapa orang dengan kondisi medis ini tidak dianjurkan dan sebaiknya menghindari mengonsumsi buah pepaya. Di antaranya, wanita hamil, gangguan hati, detak jantung tidak teratur, hipotiroidisme, alergi, batu ginjal, masalah diare, urtikaria, pria yang ingin punya anak, hipoglikemia, dan anafilaksis. Pepaya mentah memiliki banyak lateks, yang diketahui memicu kontraksi rahim, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keguguran. Demikianlah sekilas informasi mengenai manfaat buah pepaya untuk kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.